Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Awali Ibnu Wardaya. Akhir pekan ceria. Ini hari Sabtu. Tadi mau nyebut Minggu Ceria, ternyata keliru. Kalau dilihat di video kayaknya pelek merah sangat menggoda ya ternyata ya. Dan pas gitu. Ah, enggak apa-apalah. Nah, sesuai dengan thumbnail saya akan ganti pelek coba gitu. Nah, sekalian ini dagangan saya, salah satu dagangan saya saat ini yaitu pelek kaleng. Pelek kaleng ini sama spesifikasinya dengan pelek merah, yaitu ring 14 lebar 6,5 ya. 6,5 inci. Ini copotan dari peset, jadi PCD-nya itu 108 kalau nggak salah seperti itu. Nah, yang pasti PNP dong, karena yang gold itu kan saya juga peleknya PCD-nya 108. Nah, akhir pekan dulur-dulur kemana ini, ada agenda touring atau enggak? Selain lagi agak prei untuk touring jauh ini, jadi kecuali istri ngajak ya oke lah gitu. Karena yaitu kesibukan kerja di Jogja, jarang buat bisa main-main sama keluarga, jadi kalau ada waktu itu ya udah saya lebih menganggarkan untuk keluarga, kan harusnya gitu ya dulu. Kecuali keluarga bisa kita ajak ke acara kobaran, oke lah, jadi semuanya itu senang dan bahagia. Pokoknya kan gitu, main-main itu tujuan utama itu dari keluarga. Nah, kira-kira nanti akan tampilannya seperti apa ya, karena speknya itu sama, ring 14 lebarnya sama. Nah, ET-nya saya nggak tahu. Jadi nanti ET-nya itu sesuai dengan sekarang atau mungkin agak keluar atau mungkin agak ke dalam, nah nggak tahu. Nanti coba saya spilkan bagaimana tampilan dari sisi depan dan sisi bagian dalam, jadi untuk melihat jarak antara per dengan ban kayak gitu, itu kan untuk mengetahui ET-nya itu sama atau tidak. Nah, jika dulur berkenan, monggo saya jual peleknya saja tanpa ban. Sebenarnya ada itu yang di mobil itu juga ada bannya, tapi yang nanti saya jual itu yang bannya itu tipis. Intinya ya kayaknya masih bisa dipakai, tapi ya lebih baiknya ganti, karena yang itu tahun tua, nanti yang ini saya lepas, saya ganti dengan yang ban saya pakai ini di pelek kaleng ini untuk ban yang ring yang merah. Nah, tidak usah panjang lebar, intinya hari ini saya akan coba mengganti pelek racing dengan pelek kaleng. Waduh, kalau yang dulu pernah saya menggunakan ring 13, saya ganti orinya. Kalau nanti akan kita coba nih kaleng ring 14. Nah, untuk sementara tampilan dari depan itu seperti ini. Nanti kurang lebih saya akan juga mengambil gambar dari seperti ini. Kalau dari per kurang lebih seperti itu. Nah, jaraknya sekian. Nanti kira-kira seperti apa dengan penggunaan pelek kalengnya. Udah, nggak usah panjang-panjang untuk penjelasannya, kita langsung eksekusi saja. Aduh. Oh iya, nanti harus ditimbang ini, kira-kira beratnya itu berat mana antara kaleng dan racing. Kalau bener beratan kaleng selisihnya berapa kilo ya. Ada dua konten untuk hari ini. Jadi yang pakai kaleng dengan kekuatan besi, kekuatan bajanya itu lebih berat seberapanya. Saya sama menggunakan dengkrak seperti ini ya, Bro. Lebih fleksibel. Udah cincin biar gak baret. Spek bannya sama, 17565. Kalau ring 14 saya menyarankan itu jangan 18560, apalagi 18570. Versi saya ya, Bro. Yeah.
Alatnya aman. Coba kita turunkan. Bannya agak kempes, nanti kita pompa. Karena belum saya cek juga tekanan anginnya berapa ini. Sedia kayak gini bolo, biar nggak mengira-ngira. Wah, ternyata bannya 20 PSI. Paling enggak, yuk kita coba sup dari depan. Kayak tadi. Ah, kayaknya ini lebih keluar ya daripada tadi kayaknya. Kalau melihat bentuknya. Coba kita lihat yang di sini. Iya. Saya ingat sekali. Berarti ini ET-nya mungkin di 32 mungkin. Iya, jaraknya jadi segitu. Kita lihat lagi. Nah, ini kayaknya kalau menggunakan pelek 44-nya kaleng itu yang belakang akan lebih matching lagi, akan lebih keluar. Karena yang belakang itu sementara saya spacer itu double yang ukuran 0,75 kalau nggak salah. Itu sekarang posisi seperti ini. Nah, masih keluar sedikit kayak gitu. Mungkin kalau menggunakan sama-sama kaleng akan pas. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Lumayan sangar, hitam dengan hitam. Akan saya pakai jalan-jalan dulu di Jogja. Nanti reviewnya pelek kaleng mungkin kalau ada masuk memori dan waktu untuk membuat video, saya akan videokan. Terima kasih, tapi hanya depan ya. Yang belakang tetap racing aja. Terima kasih sudah menonton video saya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jebra Espas. Cepere Wong Pacitan.